terdengar kampung halaman riuh gembira. Syawal disambut penuh bahagia, lupakan salah di hari raya. Bunga melati makanan kita. Sanggup mengorbankan sesuatu yang kita cintai seperti harta, menjalan Allah dengan ikhlas adalah salah satu sifat orang bertakwa. Hewan korban yang kita sembelih mulai hari ini adalah juga salah satu cara kita meneladani Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Selamat hari lebaran Mina Aidin Wafa. Saya Sugeng Purwanto, pejabat Wali Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 atau 2024 kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Semoga dengan hadirnya Hari Raya Idul Adha kali ini membawa berkah, membawa manfaat dalam kita bersilaturahmi di Kota Yogyakarta. Di malam hari tersenyum hati yang sangat ria. Meriah menyambut Hari Idul Fitri, sanak saudara semua mendatang. RBH untuk kota ini sangat luar biasa ya, bisa membantu masyarakat untuk menyembelihkan beban dari para suhibul yang ada di masyarakat sampai 70 ya. Ya, sampai 70 untuk sapi. Untuk hari pertama 60, hari kedua 70. Ya, artinya kan ini satu prestasi yang luar biasa. Ini rekan-rekan bisa bayangkan ya, motong sampai dengan pembagian 6 unit ya, 6 potongan itu kan juga tidak mudah, tapi yang pasti untuk RBH sangat luar biasa, sudah welcome dengan kemampuan yang tadi 67 sampai 70 dari kedua, berarti kan ada 2 hari itu mampu 140. Terus ditambah juga penyembelihnya juga sudah jureka, juru sembelih halal ya, artinya yang dilakukan di sini ya betul-betul sesuai dengan protap aturan maupun hukum apa ya, fikihnya atau akidahnya itu ini sudah benar, secara motong darah ini juga betul-betul sudah diterapkan, dipimpin Bu Pangarsi ini luar biasa, sudah berjalan dengan baik. Ya, semoga ini kedepannya menjadi semakin baik, semakin baik.